Siti Hafizah Abdul Hamid, Timbalan Dekan bagi Institut Pengajian Termaju atau IAS. Tujuan sebenar mural ni di di banner lah, di cat ni, di dinding ni adalah untuk memenuhi tujuan utama dan objektif utama IAS pada tahun ini, iaitu visibility. Selain daripada lobby, salah satu tempat yang kami nampak boleh dicantikkan dan menjadi attraction ataupun hotspot bagi IAS adalah mural ni. Dinding ini dipilih kerana kami lihat setiap petang sebenarnya terdapat beberapa pelajar daripada Kolej 12 ataupun mungkin daripada kolej lainlah, kami tak sure, datang ke sini membuat aktiviti latihan persembahan. Kami pun tak sure lah, tapi dia ada buat aktiviti di sini. Jadi kami lihat sebenarnya ini adalah boleh jadikan sebagai hotspot. Daripada situ, saya dan Puan Sarwati dan juga Dekan Prof. Abriza telah berbincang dan kami rasakan bahawa dinding ni boleh dijadikan hotspot utamalah bagi IAS. Jadi daripada situ, kami mulakan pencarianlah berdasarkan bajet kami yang sangat kecil. Macam mana untuk cantikkan mural ni, sebab kami amat maklumlah dinding ni dah besar sangat, jadi bajet dia pun juga besar. Alhamdulillah, kebetulan ada salah seorang influencer lah di TikTok, Syah. Sebenarnya adalah pelukis mural. Dan kebetulan rezeki kami jugalah pada ketika itu, just adalah salah seorang vendor kita di UM. Dan setelah berdiskusi, kita panggil Shah and the team datang sini, tengok dinding ni semua dan Shah kata dia boleh bagilah dengan bajet yang kami ada. Dari situ kami mulalah berbincang tema, konsep dia yang akan represent sebenarnya apa membezakan IAS dengan PTJ-PTJ akademik yang lain. So kalau misalnya Dr. Adib boleh lihat, dia color dia lebih kepada hijau. Sebenarnya konsep kami lebih kepada sustainability. So sekarang ni kita towards planetary health, global health, you know, because of the climate change. So we want to have a better, you know, to sustain our planet lah basically. So itu yang kita mula daripada situ. Dan selain daripada itu, kita letaklah IAS. Dan ikon utama kami adalah Unku Aziz. Profesor Unku Aziz ni adalah perasmi bangunan asal Institut Pengajian Termaju pada tahun 1984, di mana asalnya dipanggil sebagai Institut Pengajian Tinggi ketika itu. Kemudian UM mengalami beberapa restructuring organisasi, so dia bertukar-tukar nama lah. Asal usul Institut Pengajian Tinggi ni tujuannya adalah sebagai servis. Pusat untuk servis lah, dia bukannya pusat akademik. Jadi akhir sekali dia bertukar, fungsi dia bertukar menjadi akademik PTJ dan nama pun tukar sekali sebagai Institut Pengajian Termaju atau dalam bahasa Inggeris Institute for Advanced Study atau IAS. Ruang ni sebenarnya buka sepanjang masa sebab pelajar boleh akses daripada macam-macam arah. Cuma ialah kita akan monitor jugalah, kita ada park guard semua yang akan tengoklah. Kita tak ada, tak benarkanlah kalau misalnya pelajar nak buat aktiviti yang melampau sangat. Dia perlu ambilkan kebenaran daripada kami dahulu. Kalau setakat macam, you know, dia orang buat group discussion ke ataupun makan petang-petang kan, sebab kami bukan setakat ada dinding ni, dia ada pokok-pokok kat belakang tu semua. So macam quite comfortable lah sebenarnya. Jadi kami pelajar lah selalunya datang sini waktu petang selepas pukul 6 nanti kalau Dr. Adib tunggu. Nanti nampaklah student datang. Okay.